Okey guys, itu sampingan je perjalanan daripada seberang Perai ke sekarang kita menuju ke lebuh raya tertinggi di Malaysia yang berada di Pulau Pinang ni, di mana jalan air hitam Paya Terubung ni. Ni aku dekat Bukit Jambul menuju ke lebuh raya tu. Ni dah starting dah. Tadi tu yang berlumba-lumba tu atas jambatan, dia orang tengah berlumba, so aku join sekali. Nampaknya tak rugi juga beli Y16 ni. Dia standard pun dah padu, so bolehlah follow SYM185 tu, boleh follow. Okey, kita dah starting. Ini lebuh raya baru ni. Dan kat depan sana kita akan berada di puncak tertinggi 61.5 kalau tak silap. Dia punya ketinggian dia tertinggi di Malaysia. Okey, nampak line basikal ni kat sebelah ni, ada tanda basikal. So, lebuh raya ni pun belum siap sepenuhnya lagi. Ada kerja-kerja penambahbaikan dekat tengah tadi. So, lebuh raya dua lorong. Okey, kat depan tu saja. Kita tengok macam mana. Ada tak menara tinjau ke? Ataupun nanti yang sebelah yang membolehkan kita berhenti dan ambil gambar ke? Okey. Ini, nampaknya masih ada. Rasanya menara tinjau dia orang tengah buat tu. Agak sebelah kiri ni. Aku rasa ada tempat untuk meninjau sebenarnya kat situ, tapi belum siap lagi. Okey, sekarang kita sebelah kiri ni. Itulah tempat yang paling tinggi. Ada tiang, nampak tiang tu. Okey. Okey, sekarang kita berada di tempat yang tertinggi lah, yang dikatakan 61.5. So ini dia. Dekat sini memang tak ada tempat yang untuk berhenti. Mungkin kita cuba. Hari ni hari Sabtu, so pagi dalam pukul dekat pukul 11 dah. Tak ramai orang guna lebuh raya ni. Tak ada orang berhenti pun untuk ambil gambar. So kita boleh berhentilah sekejap. Nanti kita U-turn kat depan tu, kita ambil gambar. Okey, kita U-turn dulu kat sini. Ini yang jalan biasa punya. Kalau tak ada lebuh raya tu pun memang jalan ni ada. Dia ada lorong ke bawah tu. Kat sebelah. Sebelah kiri sana ada lorong yang biasa turun ke bawah untuk ke Bukit Jambul. Okey, so sebelah kanan ni adalah jambatan yang baru tu, dan sebelah kiri ni adalah jalan yang biasa yang kita akan ke Bukit Jambul. Okey, ini. Okey, kita harap kita boleh berhenti sekejap untuk ambil gambar. Okey, kalau ikut signboard tu, kita kalau sebelah kiri kita akan pergi ke Paya Terubung, air hitam dan ke kanan untuk ke Bayan Lepas dan balik ke Batu Wah lah.
Yeah.